Oke, selamat siang Nexter dan pembaca setia Jakarta Publishing.co. Siang ini, hari ini tim JPNX TV tengah bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Bapak Denny. Siap. Apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah, siap. Saya buka aja ya, yang jelas ya. Silakan Pak. Kalau saat wawancara tidak apa-apa, yang penting kita physical distancing. Oke Pak, ini menyambut new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Pak Abi ya Pak, Disub sendiri kan pasti punya program kerja ya Pak ya. Targetan yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 tahun atau menerap APBD ini Pak. Dengan adanya COVID, program kerja yang menerap COVID dan Disub sendiri terganggu nggak sih Pak? Oke. Dengan COVID-19 memang mungkin secara anggaran ya, bahwa bukan dinas perhubungan aja yang kita semua SKPD di Kabupaten Cirebon, bahkan mungkin secara nasional ya, semua SKPD ada refokusi pengurangan anggaran untuk kegiatan COVID-19. Kaitan dengan kegiatan AKP di Kabupaten Cirebon, ada surat bupati, surat keputusan bupati tanggal 8 Juli 2020, setelah PSBB, bahwa dinas perhubungan kebetulan menjadi salah satu anggota dari divisi sosialisasi, monitoring, evaluasi dan penegakan, karena dinas perhubungan menjadi ketua dalam sektor transportasi. Ya. Jadi kita melangkah untuk melakukan monitoring pelaksanaan AKB terutama dalam pemakaian masker. Ya, kita sudah melakukan monitoring di jalan-jalan raya ya, tempat-tempat umum. Sudah ada 4 titik kemarin sudah dilakukan, dan ternyata wilayah perkotaan alhamdulillah hampir 70-80% memakai masker. Tapi ketika kami kemarin di wilayah pedesaan di kebalik, 30% baru pakai masker, 70%-nya tidak pakai masker. Mereka tidak pakai sembilan langsung itu ya? Melihat langsung, dan kita lakukan langsung pembinaan langsung. Dan kemarin kita langsung membagikan masker bagi yang belum pakai masker, dan kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini pemerintah ini sangat serius, karena penyakit ini penyakit serius, ya kan? Ini terbukti dengan turunnya semua komponen pemerintah daerah, TNI, Polri. Kita serius menangani itu, tetapi tidak akan berhasil kalau tidak ada kerjasama semua stakeholder. Pemerintah juga harus turun tangan, ya kan? Masyarakat juga harus ikut disiplin dalam penegakan aturan AKB ini, termasuk para pelaku-pelaku usaha transportasi khususnya, ya. Jadi kita harus kerjasama bersama-sama agar AKB ini bisa berhasil, agar penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Cirebon tidak merah. Pak, kalau di, boleh diangkatkan, ini dengan adanya COVID dan ada refokusi anggaran, sisi lain juga ada sejumlah program yang memang harus berjalan dulu. Itu kalau boleh diangkatkan dari 1 sampai 10, tingkat kelancarannya dianggap berapa Pak, program baik di luar COVID untuk jadi itu? Kemarin kita masih disediakan, kita pertahankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemeliharaan, mungkin pemeliharaan terhadap rekening PGU Kabupaten Cirebon. Itu kita yang 2,5 miliar sebulan, per bulan itu kita pertahankan, karena itu rekening harus kita bayar ke PGU. Dinas Perhubungan itu besar juga, besar untuk pembayaran rekening. Kedua, pemeliharaan lampu-lampu yang mati kita pertahankan juga ya. Terus juga untuk dalam rangka efisiensi anggaran seperti pemasangan meterisasi tetap kita laksanakan, itu tidak terlambat ya. Kalau dilihat dari persentase, mungkin kita masih bisa melaksanakan kegiatan sampai 50-60%. Dan untuk program Cirebon Terang, khususnya di kawasan timur yang masih banyak sebetulnya. Nah, Cirebon Terang itu adalah program 2014-2019 ketika PGMD-nya sebelumnya ya. Kalau sekarang mungkin ada
Cirebon Padang atau apa ya, penjabaran dari Cirebon Maju dong, apa Cirebon Maju kalau nggak salah. Kita coba nanti di wilayah timur itu masih banyak desa-desa yang belum teraliri sambungan PLN. Kita akan coba nanti pasang lampu tenaga surya. Kita coba. Yang kemarin di Purbalingga atau tahun depan? Belum ada. Mudah-mudahan di tahun 2021 kita sudah bisa mengadakan itu. Karena 2021 sudah kita vote juga untuk pengadaan tenaga surya. Tapi kalau memungkinkan di perubahan juga kita akan adakan. Tapi kan sekarang belum dibuka ya. Perubahan itu nampaknya slotnya belum ada. Tapi kita ingin desa-desa di wilayah kabupaten terutama timur ya, masih banyak sekali yang belum teraliri. Kita nanti akan melakukan pengadaan, mencoba ya, ya untuk beberapa titik, beberapa puluh titik lah ya di wilayah timur menggunakan kualitas karena alir jauh sih tidak bisa dialir oleh PLN. Ada yang terkadang dalam kondisi geografis itu melintas rel kereta ya, seperti di Desa Lombiong Bulungu itu kan sudah diajukan sejak lama, cuman karena memang faktor medan ya, sampai sekarang masih gelap gulita ya, masih gelap gulita ya. Nanti solusinya itu harus tenaga surya. Kalau tenaga surya kan tanpa itu tanpa apa, ada udah beberapa ini kita lihat porak di ini di beberapa ini media ya, ada lampu-lampu yang tanpa kabel, tanpa tenaga listrik, tanpa aki, akinya nempel gitu. Karena permasalahan tenaga surya di jalan-jalan nasional dari mulai Susukan sampai Losari itu banyak yang padam kan? Itu ya, adalah jalur nasional. Kabupaten tidak bisa menyentuh karena kewenangannya nasional. Karena kita belum ada MOU dengan Kementerian. Itu tenaga surya di mana akinya pada ngambil. Ada yang berkepentingan terhadap aki sehingga si lampu itu mati. Ke depan ada teknologi tenaga surya akinya itu nempel di dalam lampu. Gak bisa dicolong. Kalau mau dicolong, colong semua. Berat banget itu. Sama tiangnya harus diangkut gitu. Itu adalah teknologi gitu. Biasa. Sudah ada visi ke situ? Ada. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan juga berbicara COVID juga kan kaitannya dengan impact PAD gitu. Sejauh ini dari PAD yang ditargetkan dan capaiannya Pak? Kalau PAD di Dinas Perhubungan khususnya kan mengelola pajak apa aja, tebak pengujian kendaraan motor. Ketika COVID kita tutupnya hanya, bukanya hanya setengah hari ya. Sampai jam 1 sudah tutup. Ya otomatis lah pasti ada pengaruhnya. Berapa persen? Ya pengaruhnya sampai sekarang dari 100 bisa 70-80% ya. Kemarin ketika COVID ya. Untuk parkir, saya kira parkir juga mengalami perubahan ya. Karena kemarin dengan social distancing itu jarang orang bergerak ya gitu kan, juga ada penurunan ya, termasuk juga terminal sama sekali itu angkutan umum ketika PSBB kemarin patuh, tidak ada sama sekali. Membawa berapa terminal kita? Kita kan hanya terminal tipe C ya, terminal Jawinangun, Kurung dan Cibubur hanya itu aja. Kalau yang di Sumber itu udah terminal tipe B udah fokus. Bicara serapan anggaran gimana ya Pak? Serapan anggaran ya, saya kira nggak ada masalah ya, selama sepanjang yang tidak direfokusi, tapi yang sudah direfokusi ya artinya bisa diserap dengan baik ya, bisa diserap dengan baik dengan catatan ya segala aturan main tentang pengelolaan keuangan daerah ditempuh. Oke Hester, itulah wawancara singkat tim JPNX TV dan juga Pak.com dengan Pak Kadisum Kabupaten Cirebon, dan luar biasa sekali beliau cepat sekali adaptasi di Dinas Perhubungan ini, dan mungkin nanti kita lanjut di sesi berikutnya dengan program dan konten yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the leader, Pak Bisa.